kembali lagi dengan kita. Oke teman-teman, kalian tahu nggak aku sedang naik apa? Naik motor? Mobil? Becak? Ayo coba tebak, siapa yang tahu? Pasti nggak ada yang tahu kan? Oke guys, kita itu sedang naik becak bersama Om Ibnu. Ayo, di sini siapa yang belum pernah naik becak? Ayo, siapa ayo? Siapa yang belum pernah makan makanan kucing? Siapa dia, Bu? Gak tahu, Nuk. Hei, siapa kamu? Hei! Dia tertabrak, Bu. Ya, Nuk. Hei, siapa kamu? Jangan tanya aku. Kalau berani kita, ayo balapan. Dia menantang kita balapan, Bu. Iya, Nuk. Dikira kita takut, apa? Ya udah, ayo. Tapi tunjukin siapa kamu. Oke. Jangan-jangan dulu. Ternyata kamu man. Berani nggak om? Siapa takut? Gas. Satu, dua, tiga. Iya. Kita masukin om. Makanya man, udah tahu becaknya nggak ada remnya, pakai ngadang-ngadang segala. Iya sih, kamu nantang-nantangin sih. Duh, guys, aduh lukanya parah banget nih. Yaudah yuk, buruan diobatin. Aduh. Iya om. Guys, lihat sepedanya sampai robek, guys. Tuh, ini guys. Rodanya sampai bocor, guys. Tuh, nggak sabar man. Kan kamu salah kamu sendiri yang nantangin. Sakit om. Sabar ya man. Bentar lagi juga nyampe rumah. Nanti buruan dicuci, dikasih obat merah. Udah nyampe nih. Aduh, bisa turun sendiri nggak man? Bisa om. Bantuin bul, bantuin, kasihan dia. Bisa om, bisa om. Yakin bisa? Bisa. Ayo aku anterin masuk. Udah om, sampai sini aja. Udah, kamu cepet obatin ya man. Okay. Takutnya infeksi tuh. Ya om, cuci. Makasih ya om udah nganterin aku. Ya, nanti dicuci dulu, dibersihin. Dikasih antiseptik, terus dikasih Bitadin. Ayo, ayo. Itu sepedanya mau kamu bawa pulang. Iya. Maaf ya, Man. Nih, bannya juga bocor nih. Enggak apa-apa, ganti. Om, kan aku ganti. Iya. Udah. Ya udah aku pulang dulu ya, Man. Ya, Om, hati-hati. Kasihan Firman, guys. Firman. Waalaikumsalam. Ya. Udah sampai rumah. Bos. Ih, gak ada. Din, kamu ngapain? Lagi nyari bulbul, om. Dari tadi hilang, gak ada. Bukannya bulbul kamu kandangin ya, Bul, ya? Iya. Iya, om. Tapi tadi lepas. Aku ajak main, terus dia tiba-tiba kabur. Terus hilang. Yaudah, Nuk. Kita bantu nyari, Nuk. Iya. Kamu tinggal kemana, Din? Bawa kolong. Terus ke sono gak ada. Terus ke sono gak ada. Sono gak ada. Ke sono udah? Belum. Coba ke sana yuk. Bulbul. Guys, bantuin cari yuk guys. Kan kalau tahu bulbul, langsung aja komen alamat di bawah ini ya. Bul. Om serius dong kalau bulbul hilang gimana? Ya ini serius. Gak ada lah, dikotak sampah. Kita pencar aja. Okay. Om nanti langsung teriak ya. Iya. Ini bulbul.
bulbul gitu ya. Ayo guys, ikut aku guys. Bulbul itu, asal kalian tahu, dia itu suka banget kabur-kabur nyari cowok. Nyari kucing cowok, bukan nyari cowok. Beda lagi itu. Om Din. Hah? Di sini. Ini di dalam got. Ah, di dalam got. Kok bisa? Ada yang nyemplungin. Iya kali. Mana bukti? Ini. Kok bisa? Guys, ternyata bulbul ada di dalam got. Siapa yang masukin? Jahat banget. Guys, jadi aku yang turun. Oh iya ya. Ayo. Mas. Oh. Wala. Oh. Aduh, kalau aku dicat tapi. Bulbulnya lari. Aduh, lari ke udara. Waduh. Om sakit banget. Sakit banget. Ih, ambil dua. Ih, ya Allah. Dua, Din. Udah, ayo cepetan. Ayo turun. Turun kita obatin. Lah ini bulbulnya. Ini. Tuh. Berarti Om yang ngejatohin bulbul? Enggak. Oh, enggak. Udah ya kita obatin kok malah pada diem sih. Gimana cara ngobatin Om bulbul? Om ngapain pakai helm sih? Tadi dari luar belum. Aduh, Om cuci dulu, cuci. Iya, cuci dulu. Pakai sanitizer enggak sih? Om Ibra. Merah. Iya. Ini merah. Oh, salah ya, ya udah. Ini bukan. Tinta. Oh, tinta. Di mana? Enggak ada. Adanya cuma Hansa Plus doang. Enggak ada, Din. Ini doang itu tadi. Beneran? Iya. Wah, itu. Oh, tuh. Ini. Iya. Itu. Hah? Jauh. Aduh. Wah, ini, guys. Ketemu. Ini, guys. Jadi caranya pertama adalah itu, sesemprot dulu antiseptik itu. Ini. Ya. Takut. Enggak. Sakit enggak sih? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pedih kok. Emang enggak pedih. Enggak pedih. Aku kira pedih, guys. Mana, tak pedih. Aku enggak mau, aku takut. Ini, guys, lukanya tuh kecil. Tengok. Tapi sakit. Nih, lukanya kecil, tapi dia pedih. Dia ya, dalam. Guys. Jadi tadi caranya itu adalah kita bersihin dulu lukanya, habis itu disemprot antiseptik, habis itu dilap lukanya, habis itu dikasih obat merah atau betadin ya. Ya, betadin. Ya. Oke, guys, pesan yang bisa diambil dari video ini adalah kalian harus hati-hati guys kalau main sama kucing ataupun hewan-hewan lain juga, ya nggak Om? Iya, betul. Kalau kalian seenaknya aja sama kucing bakal kayak Om Ibnu nih. Tadi ngangkatnya terlalu brutal, guys. Jadinya kena cakar lal. Sakit gak? Lumayan. Mau lagi gak? No. Yaudah ya guys, jangan lupa untuk di like, komentar, kita harus bikin vlog apa lagi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk di subscribe. Bye-bye.